Mario Dandi Satrio, tersangka penganiayaan merupakan anak pejabat di Kanwil Ditjen Pajak. Dan seperti yang sempat disinggung tadi, Mario memang kerap pamer harta. Mulai mobil mewah hingga motor gede di kehidupan sosial sehari-hari pun di sosial medianya. Mario Dandi Satrio diduga merupakan putra dari Rafael Alun Trisambodo, salah satu pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Dirinya viral setelah melakukan penganiayaan terhadap seorang anak berusia 17 tahun bernama David yang merupakan anak dari pengurus GP Ansor. Bahkan warganet menyoroti gaya hidup glamor Mario. Ia kerap kali pamer mobil mewah hingga motor gede. Aksinya pun tuai banyak kritikan sekaligus pertanyaan terkait harta fantastis orang tuanya.